Bertilah kepada yang esa. Nyan yang kun kembali kepada zat Allah. Maknanya hana ge langsung zat Allah bak tubuh kenayo. Nambat. Tetakan takun hu nyan adalah hembusan. Allah mi'rad. Ya, munyo kedeh tajali, munyo kena tara taraki. Nambat jalan. Nambat. Jadi tarak tarikat. Tarikat atau sirat. Nyamban jalan kembali. Berarti baik tapi kita tanya zat Allah Subhanahu wa taala melengket dengan diri kita tanya hana. Ya, karena yang bersama kita adalah tiupan atau hembusan. Nyantai kan? Ruh. Nyamban. Jadi hembusan itu menjadi ruh kita. Ruh itu menjadikan daripada batin kita. Kemudian batin itulah yang bersemayam di dalam tubuh. Nyam perlu paham. Ini perlu kita bahas. Yang kedua, alam kekosongan. Idea ada punya tiga alam kekosongan. Nah, ketiga alam kekosongan. Dari dalam proses ahdah, wahdah, wahidiyah. Nyat. Nyo di dalam proses hembusan buno patah hidung. Ana mumpa biodat kah? Biodat. Oh, tak pegah ahdah, wahdah, wahidiyah kok jio. Nambat menghijab-hijab dengan alam kekosongannya. Maka waktu saat Nur Muhammad, waktu saat nak pegah zat, iaitu bersinar akan zat itu. Nambat ketika di alam wahdah, nyan berarti hembusan daripada sinarnya zat itu tajalli kepada Nur Muhammad ba alam wahdah. Nambat di alam wahdah itulah nyata tajalli Nur Muhammad daripada dasar Nurullah. Nambat bermakna dalam halnya untuk tanya sampaikan yang bahwa ketika sinar yang begitu terang tajalli kepada yang terang, yaitu Nurullah dan Nur Muhammad. Maka na dalam sabuh hadis kudusi. Bahkan na dua buah hadis kudusinya. Nambat. Inna khalaqaruha Muhammad sallallahu alaihi wasallam min nurihi sabuh. Sabuh tu. Inna khalaqaruha Muhammad sallallahu alaihi wasallam min zatihi waboh daripada hadis kudusinya. Nyahinan kibanco menyotanyo golem mampu untuk tabah daripada dualitas puno nyanji bak siput mentang deng. Nyotaluk gede leh mawa. Munyoka mampu untuk menghilangkan daripada dualitas menuju kepada kualitas nyan boleh kepada yang namanya zat. Nyan kasampo. Nambah maka kepujitlah dua boh hadis kudus ibuno adalah ada pilihan. Pilihan yang pertama yang berdiri pada posisi zat, pemahaman zat, maka jatuhlah kepada para ambia dan para auli, para aulianya, mat tabo. Jadi dalam proses puno yang gene pegah daripada yang geken bak posisi yang kedua dari min nurihi, nyan jatuhlah kepada urung syahadah dan wasalihi. Terbagi dua daripada yang geken puno adalah hadis kudus ibuno terbagi dua golongan manusia. Yang satu daripada zat buno adalah ambia dan aulia. Sementara yang kepegah daripada nurnya buno kembalilah kepada urung syahadah dan urung wasalihin.
nyambat. Maka pada saatnya oleh Nabi kepada sahabat, sahabat kepada Imam Put, yang dibicarakan hanya saja tentang punanikun sabda Nabi yang kudusiah tentang masalah Mbak Nur. Nyambat. Mbak Nur, bukan Mbak Zat. Mbak Sifut, Mbak Sifut, bicara sifat, bukan bicara zat. Maka urunya nenek kembalikan lombak posisi yang nenekun le Abu Ya Al-Ghazali, supaya tanya pertama kali mengenal adalah zatnya. Menyo urung yang akan memahami, mengalami daripada pemahaman tentang zat Allah Ta'ala, maka kondisinya adalah makamnya bak tingkat Ambiya dan Auli. Auliya. Nyan makam urungnya.